Ya. Halo. Halo, 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 Kak. Hai, assalamualaikum, Kak Indah. Waalaikumsalam, hanya lihat saja. Kak Indah, aku sedih. Kenapa kamu sedih? Lagi di mana, Kak? Di rumah. Kenapa? Mana AC-nya? Hah? Kenapa nanya AC? Ada AC-nya. Ada AC-nya. Kenapa memangnya? Malam, Kak Indah. Malam. Hai. Kak Indah. Kak Indah, baju pinknya kayaknya lucu deh. Lucu ya, cocok ya aku pakai baju pink. Kak Indah, bisa gak sih tulisan yang 52 chat baru ini hilang? Karena itu cukup menutup komen kalian. Maksudnya di situ aku bisa melihat komen juga, tapi tertutup karena ada tulisan 99 plus chat baru. Halo Kak Indah, halo. Kak Indah, kangen. Kangen, aku baru live kemarin, kok sudah kangen aja. Kak Indah, sebentar ya, saya sedang berusaha untuk membaca chatnya, karena yang kebaca itu cuma Kak Indah lalu di menghilang. Kak Indah, kita ketemu, oke, ketemu apa itu lanjutannya? Pengen disapa biar mimpi indah. Halo Kak Indah. Kak Indah. Iya. Pertanyaan dong. Jangan Kak Indah aja. Halo Kak Indah. Ya halo. Halo semuanya. Kak Indah. Iya. Kak Indah. Hai. Wow, cepat sekali komennya. Oke. Okay. Kak Indah ketahuilah. Ini kayak di atas tuh ada kayak bagian yang satu komen tuh di jalan pelan gitu, itu tergantung apa ya? Di kalian ada nggak? Ini kayak gini nih. Mam, udah mam belum? Kalian lihat nggak sih yang itu? Apa ya cuman aku doang? Ada enggak? Enggak ada. Kak Indah, gimana rasanya deket Bapak Onil? Maksudnya gimana rasanya? Kak Indah, gimana tadi periksa ke dokternya? Ditindakan lagi guys, jadi ya ternyata emang dia belum kempes, belum gak bengkak lagi. Itu emang seharusnya dia udah mengecil tapi dia belum, karena dokternya kayak bertanya belum ini juga, bukan hah, gak lebay-lebay itu sih, tapi dia kayak oh belum ini juga ya katanya gitu. Terus tadi ditindakan lagi.
tadi terus tadi itu nggak pakai bias, tapi sebenarnya dia nggak se yang kayak kemarin sih, cuman tindakan lagi. Aku tidak bisa memperlihatkan kepada kalian, nanti kalian shock. Bagian sini aku tutup. Kak Indah lagi di mana? Aku lagi di rumah. Kak Indah pas to shot ada cosplay Lotso. Iya, ada. Gimana tanggapan Kak Indah? Sebentar, aku sedang berusaha membacanya. Gimana tanggapan Kak Indah tentang hilang Miane cantiknya, oi terima kasih, oi Kak Indah, halo Yosi Oka, sehat-sehat Indah. Iya, yang kebaca apa sih ini Kak? Bentar, aku harus Kak Indah semoga cepat sembuh. Iya, makasih ya nonton Kak Indah, aku sakit. Ini perasaan aku aja tuh, memang komennya terlalu cepat hari ini. Oke, aku akan berusaha membaca yang di atas saja. Bulan ini aku ikut Olimpiade Matematika, Afan. Semangat Afan, Olimpiadenya. Kok kalian banyak yang ikut Olimpiade ya? Perasaan aku sering melihat kalian bilang kalau kalian ikut Olimpiade. Kayak berapa orang kayak bilang, aku ikut Olimpiade. Terus kalau misalnya ikut Olimpiade tuh emang biasanya nggak dilaksanakan di bulan yang sama gitu ya? Jen-jen kalian bohong. Kak Indah serius nanya. Kak Indah ada niatan jadi guru? Kasih tahu nggak ya? Kak Indah, Kak Indah, halo, Mam, kapan aku ikut? Kapan mami aku kuliah jadi guru? Kak Indah, coba aku suruh kalian baca komen itu sekali, kayak susah guys. Kak, sapa aku, oke, halo. Lalu aku tidak bisa membaca namanya. Kak Indah, I love you too. Kak Indah, aku besok ulangan. Semoga lancar ya ulangannya. Kak Indah cantik banget. Makasih. Kak Indah besok Kak ya, Kak. Kak baca. Ya, dia aku baca. Tapi komennya cepet banget. Mengirim kaget banget. Kak Indah, aku Kak Indah apa kabar? Aku baik. You sharing live gak ada maksud apa-apa. Maksudnya adalah aku gabut. Bener-bener aku tuh kan sebentar lagi mau UAS ya. Terus kayak materi-materi tuh udah pada selesai dan kayak dosen aku tuh udah pada nggak masuk, jadi kayak mereka memberikan kayak kita project nanti tanggal segini ya, kayak 2 minggu lagi gitu. Jadi sekarang tuh kayak mereka nggak masuk, dan aku kayak aku tidak melakukan apa-apa. Dimana kan konsep kalian kalau gabut live aja kak, ya udah aku gabut nih, aku live nih. Kak Indah, gimana hari ini seru nggak? Biasa aja sih, soalnya aku hanya di rumah hari ini.
Cerita keindah kali ini 2 jam. Kak Indah matanya udah. Kak Indah kok lucu. Kak Indah sayang aku nggak? Sayang. Sayang kamu. Habis. Kapan Fotbar Kak tem ikut ke Pekanbaru nggak? Ke Pekanbaru kayak aku nggak ikut deh. Aku ikut ke event lain di minggu ini kan? Kalau nggak salah ya. Aku suka banget hasil 2 shot kemarin. Mana? Coba liatin ke aku. Mana? Aduh. Kayak mataku udah terlalu tertutup. Cerita. Aku akan bikin dia saja ya. Kak, kangen Valen. Aku juga kangen. Kenapa kamu kangen aku? Kangen kami. Aku juga kangen kami. Aku lihat trailernya Dilan WA ini udah keluar. Si Acel. Kak Ida. Kak Indah. Wow. Kak Indah ikut teater Surabaya Jogja enggak? Harusnya ikut semua enggak sih? Kayaknya ikut semua deh guys. Tungguin ya teater sementara. Kalian lebih excited teater atau tour? Maksudnya kita tuh ada tour apa enggak ya? Aku juga enggak tahu jujur. Tapi kalau misalkan disuruh pilih misalnya nih, tour gak ada, terus teater. Kan lebih milih teater atau tour guys? Coba jawab aku. Coba jawab. Kak Indah, tour. Tour. Kenapa tour? Karena kota kalian gak ada ya? Kota kalian gak ikut teater sementara ya? Tour. Tour, pada bilang tour teater nih, yang bilang teater nih pasti yang ikut, yang masuk tempat tour. Kalian bilang dua-duanya berarti dia berada di kota Jogja dan Surabaya. Jarang verif. Mana tahu nanti teater juga pakai verif-verif gitu. Terus gak verif juga. Gimana? Teater. Oh iya, berarti ada yang suka. Banyak juga lah ya yang suka. Maksudnya kayak banyak yang suka teater dan tour juga. Sama. Jawabannya sama. Kak Indah. Doain. Kapan upload video TikTok Kak Indah? Tunggu mataku sembuh ya. Mataku belum sembuh, aku gak bisa bikin video TikTok. Kak Indah, semangatin aku dong. Buat apa? Lo bukannya pergi janjian sama Marsha ya? Enggak, itu aku beli coklat sama Marsha itu di H-1 meet and greet. Spring has come. Kak Indah, itu baru diupload aja. Padahal itu kan kita malam sebelum apa namanya tuh, sebelum si meet and greet itu kan kita kayak nginep gitu kan, dikasih penginep sama JOT apa namanya, maksudnya JKT. Terus kita malamnya tuh kita pergi dulu gitu yang hotel mall deket hotelnya. Terus ternyata ada coklat itu, kita pernah lihat di TikTok, terus kita beli. Makasih giftnya, siapa yang memberikan aku gift? Kak Indah,
Kak Indah doain aku semoga keterima Gen 13. Amin. Semangat ya. Kak Indah, Kak, kemarin Gen 12 tuh diumumin bulan apa ya, guys? Tahun 2023 kan ya? Bulan apa tapi? Kak Indah, Marsha mana? Marsha di rumahnya. Aku tidak tahu juga Marsha di mana. Kak Indah, makasih giftnya balon udara. Kalau aku, ih, mana nih gak ada yang jawab aku. Gen 12 di bulan apa nih? Mungkin. Jawab guys. Jawab aku, jawab aku. Bulan apa Gen 12 diumumkan? November. Oh, oke, okay, November. November ya, November 2023. Sekarang udah pertengahan. Kalau Gen 11? Kalau Gen 11 bulan apa? Dalam setahun tuh dua kali atau sekali ya? Kalau November sekali. Oh. Oke. Okay. Gen 11 2022 Desember. Betul? Terus Gen 12 November 2023. Berarti satu kali setahun ya. Oktober. Oh, Gen. Ya pokoknya sekali setahun. Kesimpulannya adalah sekali setahun ya, bukan yang dua kali. Dulu kan pernah dua kali waktu zaman aku tuh Gen 8 kalau nggak salah di tahun yang sama nggak sih? Apa gen 7, gen 8 ya, tahun yang sama? Aku pusing. Gen 7, oh iya. Kak Indah, aku udah lulus nih. Wow, keren. Terus kamu mau kuliah sekarang? Hati-hati, kuliah susah, tidak segampang SMA. Kak Indah, persyaratan masuk JKT. Persyaratan masuk JKT. Seperti itulah, guys. Ya, intinya nanti di audisi dance dan nyanyi. Terus paling mau wawancara tuh ditanya-tanya dari mana dan bla bla bla. Ternyata ya kalau sekarang udah berubah. Aku nggak tahu sih kalau sekarang udah berubah, tapi setahu aku yang pas aku tuh kayak gitu. Cerita O'Neal, apa itu? Cerita. Iya, makasih ya Kak O'Neal-nya. Kak Indah udah makan belum? Kak Indah ikut STS. Gak tau sih, tapi aku ada event tanggal segitu. Tanggal 19 bukan? Iya gak sih? Ikut event aku. Sepertinya aku tidak ikut. Ya gak sih, betul gak sih? Terus aku lihat juga Marsha juga itu. Oh no, Zisha. Oh no, Zisha. Tapi gak tahu, mungkin nanti berubah kan. I don't know, guys. Kak Indah, Kak Indah sapa dong. Halo. Kak Indah, tanggal 19 kamu lihat aja event tanggal 19 tiketnya ada apa. Di sanalah aku. Ya kan tanggal hari Minggu kalau nggak salah ya. Pokoknya
Twitter video call kalau nggak salah aku. Tapi kan itu masih bisa berubah guys, mana tahu nanti Marsha pindah ke teater, maksudnya kayak dia jadinya ikut teater. Jangan sedih ya, Jisha. Kak Indah, halo. Kak Indah tadi Kak Indah kemarin hilang. Kacamatanya mana? Tidak ada. Enggak aku pakai hari ini. Kak Indah, kapan ada momen Onda lagi? Ada momen Onda pas pengumuman itu harusnya ada momen Onda, cek deh. Karena aku lihat orang bikin video TikTok apa yang waktu pengumuman itu aku ngobrol banyak, kayak lagi pengumuman aku ngobrol sama kawan Neil. Mungkin gak masuk ke FYP kalian. Iya ada, itu kan ada yang lihat. Soalnya kawannya waktu itu di sebelah aku berdirinya, jadi kayak reaksi kita tuh sebelahan kan, jadi kayak kita ngobrol sebelahan. Kak Indah, udah aku lihat. Wek-wek-wek, ya betul. Kak Indah doain. Doain apa tuh? Sebentar, belakang. Kak Indah, Ripka. Kak Indah, angkat aku jadi anak kamu. Kita tidak open member lagi. Kak Indah, Kak, kamu kuliah bisa ngecit kuliah. Jangan harap bestie. Tapi kamu masih mendapatkan kayak kesempatan untuk izin 3 kali gitu sih, tergantung. Kalau aku sih tergantung SKS-nya ya. Jadi selagi tidak urgent, jangan digunakan karena itu hanya 3 kali satu semester. Selok tiba-tiba. Kak Indah, lulus kapan? Aku baru semester 6. Aku belum ini, bahkan belum PKL. Sabar ya. Kok kamu yang gak sabar? Kan aku yang gak belum lulus. Room tour dong. Room tour. Aku pernah bikin video kamar aku di TikTok. Di situ aja. Kak Indah, aku besok ulang tahun. Happy birthday. Kak Indah, oi Feby, halo Feby. Kak Indah, pusing ya? Jujur iya, sumpah ya, bacaan komen di sini tuh mana ketutup sama gift, tapi thanks giftnya, tapi kayak aku cuma mengatakan kalau ketutup gift, terus juga komennya agak deres. On demand dia rancak mana? Kak Indah, waktu audisi dance apa? Kita waktu itu audisi dikasih materi dance gitu, terus dihafalin, terus kayak besoknya atau besoknya kayak baru latihan sama merekanya deh. Terus 2 harinya baru ditunjukin ke jurinya. Seperti itu. Kak Indah, iya.
Kak Indah tugas kuliah pusing gak? Pusing lah. Pusing banget tugas kuliah mah. Makanya sekarang ini aku lagi kayak gak banyak tugas kuliah. Tapi ada ya project gitu kok buat UTS-nya, misalnya kayak ngajar atau kayak seminar gitu-gitu. Ya sekarang kebetulan lagi gak ngapa-ngapain, jadi aku gabut, jadi aku live. Itu sih pertanyaan kalian kan. Kesel kok aku. Kak Indah, titip salam buat buat siapa? Nggak kebaca. Kak Indah, outfit apa tuh? Lagi sakit? Enggak, tiba-tiba keselak. Jujur, enggak lagi sakit. Kayak tiba-tiba gitu. Sekalian gak pernah gitu sih. Kak Indah, sebentar ya, ada gift besar menutup menutup komen kalian. Kak Indah kangen Ashel nggak? Aku kangen Ashel. Tapi kita masih sering chat kok, cuman belum ketemu aja karena waktunya nggak pas. Kak Indah, Mama Devi sehat? Mama Devi sehat? Kak Indah, aku ujian sekarang tuh anak SMP sama udah mulai ujian akhir kah, udah UAS kah? Sama dong kayak aku, ini aku juga masih sekolah. Kak Indah, aku besok ulta Yaya, Yayang Aulia. Happy birthday Kak Yayang. Kak Indah belum bobo? Iya, 4 menit lagi aku bobo karena sudah mau jam 9 ya. Sudah 30 menit. Salahin yang bilang aku Kak Indah gak bobo. Itu guys yang membuat aku mau end life. Salahin. Wah. Kak Indah, udah makan? Udah, aku udah makan. Kak Indah teater minggu ini? Sepertinya tidak, karena teater cuma satu kan. Cuman satu yang STS Kazi itu kan. Terus di hari itu aku ada event off air. Atau on air itu off air kok. Jadi aku tidak teater. Kenapa ya cuma satu? Itu kata yang ada. Setlist favorit kalian saat ini apa guys? Saat ini semua yang ada, yang sedang tayang di teater. Kalian paling suka apa? Ramune, Banzai. Banzai sudah di take out. Apa aja? Suka semua ya? RKJ, RKJ, Ramune, Ramune, RKJ, Ramune, Ramune, RKJ setlist favoritku. Pajama, bentar lagi ya. Apakah kalian excited? Pajama sama kayak Cishani. Saya pamit, saya kembali. Kak Indah, ada fake pajama. Kita udah susah-susah sedih pajama nggak ada ya, balik lagi dia. Tapi thanks deh. Kak Indah udah pernah. Kenapa? Semangat terus. Makasih. Mirip Ginny di Harry Potter.
Oh ya, ini komplimen loh bagi aku karena aku suka Harry Potter and she is so pretty. Thanks. Kak Indah, Kak Indah titip salam buat Atin. Kamu salam sendirilah, DM dia, DM. Yaudah, karena sudah mau 30 menit. Ada Kamada. Kok aku nggak lihat dari tadi? Halo Kamada. Tadi nggak ada gitu tulisan kayak Kamada memberikan gift. Tapi kamu ada nomor satu. Apakah kamu sedang streaming? Eh, streamer? Eh, gimana sih streaming? Kalau lagi live tuh apa namanya? Live stream? Hai. Eh, hai. Oke, sekarang tanggal 14. Berarti kita akan nge-wake-nya dari 14. Makasih Kak Prasto. Kalululu, Karastra Prawiro, Kavendi Prasetya, Andika Faris, Karieno Faturahman, Michi punya Arya, Oi Febi, Abil suka Olin, Tempem GT atau Reza Ilham, Dipai, nomor 3 ada Kabalkis, nomor 2 ada Fadia, nomor 1 ada Madaradian. Itu siapa itu? Kamu ada di profil kamu. Oke, makasih semuanya. Bye-bye. Ta-da.